guys, so again welcome back with me. Oke, jadi di video kali ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai VPN. Dan kali ini sesuai dengan apa yang gue bilang di Instagram kemarin ya. Jadi buat yang belum follow, jangan lupa follow IG gue. Jangan lupa buat kalian yang belum follow IG gue, di follow dulu guys ya. Karena gue biasanya ngasih-ngasih info dulu, ngasih bocoran sebelum bikin konten. Atau misalnya kalian ada ide-ide, nemu sebuah aplikasi keren atau sebuah event, kalian bisa kasih tau gue di Instagram. Jadi jangan lupa yang belum follow, di follow. Jadi kemarin tuh gue bilang gini guys ya, kurang lebihnya adalah gue akan membahas VPN khusus di Malaysia. Yang sebenarnya kalian mungkin sebagian besar sudah tahu karena di Malaysia itu ada sebuah event dan itu hadiahnya lumayan, yaitu skin Granger. Nah, masalahnya adalah event tersebut tidak bisa diakses di Indonesia, hanya akun yang pure dari Malaysia saja. Harusnya seperti itu. Nah, ternyata ada beberapa laporan setelah kemarin, karena kan hal ini gue selipin di konten VPN Kamboja di konten sebelumnya. Nah, ternyata banyak dari kalian yang mengatakan ke gue, "Bang, gue ada kok bang eventnya padahal gue nggak dari Malaysia." Jadi ternyata banyak laporan yang mengatakan kalau di akun mereka itu ada kontennya nggak tuh, ada eventnya walaupun itu bukan dari Malaysia. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kita akan ngebuktiin apakah iya event tersebut emang ada. Jadi kalian juga mungkin bisa cek di akun kalian apakah ada juga event tersebut. Memang tidak semua akun, ini salah satunya gue lagi pakai akun Joki. Dan kita akan cek, ini servernya adalah server 25. Ini harusnya server Indo ya. Gue sih sebenarnya nggak tahu juga sih server Malaysia berapa. Coba yang tahu komen di bawah. Dan apakah di akun kalian juga ada eventnya? Eventnya seperti apa nanti gue jelasin. Ini kalau kalian cek di bagian event, di sini tuh tidak ada guys ya, tidak ada tertampil sama sekali karena eventnya ini event si Granger disuruh ngumpulin lampu minyak atau apa gitu ya. Ini event dari Malaysia. Kalau yang dari Malaysia, orang Malaysia asli, nggak perlu dibahas ya karena mereka udah pasti ada eventnya. Cuman ternyata banyak sekali event tersebut seperti nyasar ya, nyasar di server Indo dan sebagian orang itu dapat. Nah, apakah kalian juga dapat? Coba komen di bawah. Buat yang nggak dapat ya senasib sih, karena di akun gua dua-duanya itu nggak ada yang dapat. Tapi di sini gua akan ngebuktiin bahwa event tersebut juga ada. Maksudnya nggak cuma sekedar untuk orang Malaysia doang. Dan gua dipinjemin 3 akun, nanti kita akan coba buka satu persatu dan apakah benar ada. Kita akan menuju ke akun pertama. Tapi sebelumnya seperti biasa buat kalian yang mau joki, reses season masih tersisa 35 hari lagi, masih sebulan lebih. Jadi buat kalian mau joki langsung aja order di bawah ini 081315526404 untuk yang GM Epic Legend bisa ditawar tentu saja. Jadi buat kalian yang pengen ke mythic tapi nggak sempat sibuk, ya whatever, kalian bisa langsung pakai jasa joki gua karena bisa ditawar dan tentu saja murah. Hari ini masih slot, masih open slot, cuman agak sedikit antri tapi open. Jadi kalian langsung aja order supaya bisa langsung diproses. Oke, gua udah login di akun pertama kita dan ini servernya 2506. Coba kalian komen apakah ini server Malaysia atau ini server Indonesia. Karena 25 itu kalau nggak salah ID gue juga servernya kepala 25 sih. Dan ini dia menggunakan fake GPS, apakah ini ngaruh? Harusnya enggak ya. Nah, kita cek bagian event, katanya ada guys. Gue penasaran sih, gue mau buktiin ya. Awasnya sampai nggak ada ya. Wah, beneran dong, ada dong. Diawali celebration. Jadi ini sebuah hal yang aneh guys ya. Gue pikir, lah kan ini event Malaysia, kenapa bisa diakses juga di Indonesia gitu loh. Dan ini tidak menggunakan VPN. Kalian cek ya, di layar gue ini sama sekali tidak menggunakan VPN. Dan kalau kita paksa pakai VPN, kejadiannya akan seperti di konten gue yang sebelumnya. Buat yang belum nonton, tontonnya di sebelumnya. Itu gue udah jelasin menggunakan VPN dan hasilnya memang ada bannernya. Banner nggak tuh, covernya ada tapi waktu diklik dia nggak nongol eventnya seperti, jadi kayak langsung di lock. Nah, ternyata nggak semua server, nggak semua akun di lock. Jadi ada beberapa akun yang mungkin beruntung ya, dan ini eventnya itu ada. Jadi di sini kalian cuman disuruh mainin satu pertandingan klasik, disuruh nge-share dan bentuk tim. Kalian disuruh ngumpulin yang namanya si oil lampu atau lampu minyak ini sebanyak-banyaknya. Dan coba kita lihat apakah ini ditukar. Wow, ternyata nggak cuman disuruh main doang guys, ada yang namanya login doang. Oke, jadi ini event itu cuma disuruh login guys ya. Login 5 hari secara total, jadi berturut-turut 6 hari, 7 hari dan seterusnya. Wah ini sih muntun sih, kurang ajar juga guys ya. Ini kasihan bocil-bocil yang tidak bisa menikmati event ini. Kenapa muntun pilih kisah gitu ya? Wah ini sih nggak bener guys ya. Ini akun bisa ngerasain nikmatnya event Granger, hadiahnya juga nggak kaleng-kaleng guys nih. Kalian bisa dapetin yang namanya, oh ini trial ya, ini dapetin trial card skin Valir. Terus ini guys, nih kalian bisa dapetin skin hero Granger yang Bardic Whisper. Ya which is lumayan lah ya. Ini permanen guys ya hadiahnya guys ya, lumayan banget. Terus selain itu bisa didapetin small emblem dan juga double battle pop, double BP card. Susah banget ngomongnya dah. Pokoknya yang menguntungkan sih yang skin ini ya, skin Granger, karena ini permanen.
Dan ini, oh belum ditukar ya. Dia baru ngumpulin 17 lampu minyak. Sebentar lagi ini bisa ditukar. Gratis. That's pretty good. Ya, sekali lagi gratis. Tidak perlu repot-repot. Cuma disuruh main doang dan login. Untuk dapetin total 20 lampu minyak dan langsung bisa ditukar dengan skin Granger. Dan ini tidak ada di akun gua. Jokian tadi juga nggak ada. Waduh. Coba-coba. Kita menuju ke akun kedua. Kita lihat servernya ya. Ini kan servernya 2506. Kita menuju ke akun kedua. Let's go. Oke, kita akan menuju akun kedua. Anyway, thank you buat kalian yang sudah minjemin akun. Sebenarnya banyak banget sih yang DM gue, bang, gue dari Malaysia. Gue sebenarnya nggak pengen minjem akun yang dari Malaysia sih. Gue pengennya yang dia adalah orang Indo dan dia tinggal di Indo. Dan mungkin dia bikin akunnya, ya gue nggak tahu dia bikin akunnya atau bagaimana. Cuma yang jelas dia pure tinggal di Indo dan eventnya ada. Jadi memang kadang-kadang gue sempat mikir, wah ini jangan-jangan ketika dia bikin akun adalah server Malaysia. Atau bisa jadi dia beli akun dari... Belilah ordering mengoleh. Orang yang jual di Malaysia, ya gue nggak tahu whatever, tapi bisa aja emang itu adalah pure dari server Indonesia dan ya eventnya nyasar. Nah, ini sekarang kita lihat lagi ini akun berikutnya dengan server 2632. Wah, gue nggak tahu juga sini server 2632 tuh Indonesia atau Malaysia. Coba komen di bawah yang tahu. Intinya di sini dia tidak menggunakan fake GPS, bahkan dia di sini Indonesia Jawa Tengah ya. Jadi ini dari Cilacap, dari si Gintoki. Wah, ini skinnya banyak juga nih. Nih. Gimana kalau kita jual aja akunnya guys ya? Mumpung yang punya nggak tahu guys, kita jual aja guys. Bangsat kau. Nggak bercanda gue. Oke, jadi kita lihat lagi apakah ada. Ya bener guys ya, ada dong. Wah muntun sih. Gue abis ini penasaran mau ngecek gua mau ngecek akun gue dah. Siapa tahu ternyata jadi ada gitu ya. Dan ini ada lagi namanya diawali celebration untuk eventnya. Waduh nggak tahu lagi lah gue sama muntun guys ya. Cuman untuk event yang dari Kamboja nggak ada ya. Kalau Kamboja memang dia servernya beda lagi guys. Dia harus bikin akun yang memang dari server Kamboja. Kemarin gue dipinjemin akun juga kan. Nah sekarang kita akan menuju ke akun terakhir. Kita lihat servernya berapa. Ini 26. Kepala 2 semua ya. Oke, let's go akun ketiga. Oke, ini adalah akun terakhir yang akan gue cek apakah eventnya ada dengan server. Oke, servernya adalah 2107. Gue semakin yakin kalau ini adalah memang server Indo ya, server Indo. Ini bukan server Malaysia harusnya ya. Kalau gue salah silakan dikoreksi. Oke, ini wah ini yang punya cewek ya, V lain. Mungkin ceweknya atau gimana gue nggak tahu. Indonesia Jawa Tengah. Oke, nah. Ya dari namanya aja udah akun Indo segala macam guys ya. Memang tidak ada kaitannya dengan Malaysia sama sekali di akun ini kelihatannya. Sekarang kita cek lagi. Ya betul dong, ada dong. Waduh ini muntun sih pada best bet guys ya. Jadi apakah event ini memang diperuntukkan hanya untuk Malaysia atau ternyata ya nyasar juga di Indonesia ya. Waduh gua gak tahu lagi lah. Sebelum gua akhiri videonya, gua lihat akun gua dulu guys. Siapa tahu tiba-tiba ada setelah kejadian ini kan. Kita cek. Oke, jadi gue udah login di akun gue sendiri dan kita lihat servernya 2051. Ya kan? Masih kepala 2 juga, Indonesia Jawa Barat. Dan benderanya Indonesia. Kita lihat apakah ada, kalau tiba-tiba ada sih. Ya kan tidak ada dong, beneran dong. Tidak ada tulisan diawali celebration. Ya nggak ada guys ya, gue buka satu persatu, tidak ada. Waduh, muntun emang pada best dah guys ya. Muntun emang bada bes, nggak ada sama sekali. Gue sampai ke bawah-bawah nggak ada, guys. Apa bedanya sama yang tadi? Sama-sama server Indonesia dan dia ada, kita tidak ada. Coba deh kalian yang punya akun emang pure server Indonesia dan eventnya ada, komen di bawah ya, guys ya. Karena ini sebuah hal yang tentu saja tidak adil dan kasihan bocil-bocil juga ya. Kalau gue sih ya udahlah ya, nggak masalah ya. Sebenarnya kasihan bocil-bocil yang sangat mengidamkan skin Granger, apalagi cuma disuruh login berturut-turut selama 7 hari dan juga cuma disuruh mainin ranked berawal segala macam dan itu bisa langsung dapetin skin Granger. Itu aja guys, mungkin semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Gue pengen bacain komentar kalian. Apakah ada juga di akun kalian? Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, klik tombol merah di bawah, klik tombol subscribe. Karena sebentar lagi kita menuju ke 400.000 subscriber. Thank you buat kalian yang nonton video ini dari sampai akhir. So jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Thank you. Bye.